rangkaian-rangkaian kegiatan upacara kemerdekaan tersebut. Di antaranya ikut memberikan tampilan sosiodrama perjuangan yang sangat mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan masyarakat yang pada saat kegiatan upacara tersebut ikut hadir menyaksikan apa yang adik-adik tampilkan. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semuanya, di mana kita yang bersekolah di jauh dari pusat kota kabupaten, namun bisa unjuk gigi, bisa mempertunjukkan bahwa kita juga punya kemampuan di antara sekolah-sekolah yang lain. Maka saya minta kepada Pak Eka selaku kepala sekolah supaya saya bisa langsung hadir di tengah-tengah adik-adik sekalian menyerahkan apresiasi dari pemerintah tersebut. Dan saya yakin apa yang adik-adik tampilkan kemarin sedikit tidaknya ikut menggugah, mengingatkan kembali kepada kita semuanya tentang bagaimana sulitnya para pendahulu-pendahulu kita memperjuangkan kemerdekaan yang saat ini bisa kita nikmati bersama. Hasil pengorbanan dari pendahulu-pendahulu kita, pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita, itu dari kewajiban kita semuanya untuk melanjutkan, meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita tersebut.